Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Amin. Menjawab pertanyaan atau pemberitahuan ya tentang saudara Gus. Gus apa? Lupa, nanti kutampilin situ. Sekali lagi, aku putra Sunda, kelahiran Sumatera Utara. Jadi ada yang bertanya kenapa nadanya kayak Jawa. Ya, masyarakat di sini mayoritas Batak, Jawa, dan Melayu. Jadi, dan banyak lagi campuran, ada juga Minang. Tapi Sunda memang sedikit di tempat kami ini. Tapi bukan berarti nggak ada. Jadi karena mungkin karena sering bergaul atau punya saudara yang dari suku-suku lain ya, jadi udah terjawab ya buat sebelumanku yang siapa nanti aku tampilin. Tapi intinya Indonesia kok. Intinya kita Indonesia. Jangan kan sesama Indonesia atau satu negara kita, janganlah membuat perbedaan sekalipun kita beda suku. Ingat ya, nenek kita itu capek untuk mempersatukan, atau para leluhur kita mempersatukan negeri ini dari beratus kerajaan atau beratus bahkan beribu suku, kemudian sekarang kita pecah-pecah lagi. Jangan ya, hakikatnya kita saudara. Oke, okay? Nah, saudara Gus itu bertanya, kalau nggak salah ya, kalau aku salah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata mengambil-ngambil semua. Gini aja. Oh ya Gus, aku mohon maaf, nanti kau kirim aja video di bagian mana hakmu ku ambil, gitu aja ya Gus. Tapi secara pribadi, jika ada seduluranku yang senang dengan permainan yang ku tampilkan, ambil aja. Ya, jadi kalau ada seduluranku yang senang dengan permainan yang ku tampilkan, ambil aja. Aku gak apa kayak si Gus itu kok, ambil aja. Dan aku makin senang kalau kita terus melestarikan dan menjaga warisan leluhur bangsa atau leluhur kita ya Lur, gitu aja. Jadi demi Allah, ambil aja, aku ikhlas. Karena kalau bicara soal silat khususnya Golo, nah ya Lur, kalau sudah bicara silat atau Golo, aku tergolong orang yang masih baru, masih baru di dunia silat apalagi Golo. Sedikit saling berbagi gitu ya Lur, aku mengenal silat dan latihan silat itu belum lama, di tahun 1987 yang kuawali tahun 85 sampai saat ini. Jadi kan masih tergolong baru mengenal bela diri silat atau budaya tradisi leluhur kita yaitu silat. Jadi mohon maaf buat si Gus ya Gus ya. Jadi kalau kau merasa punya mau ambil, aku mohon maaf. Mungkin gini aja cara mengembalikannya, kau ambil aja punya aku, nanti kau kirim videomu ke aku, gitu aja Gus ya. Jadi janganlah kita mengklaim-klaim gitu. Kenapa bicara mengklaim, kan aku udah pernah ngomong. Nah, petani itu menggunakan goloknya. Karena aku petani Gus ya. Nah, ini aku kasih tau kau ya. Aku kasih tau kau, petani ya, aku petani. Jadi kalau kerja aku di ladang, kalau di sini bilang, kalau di kita kebun mungkin ya. Kalau kami di sini bilangnya ladang. Jadi kalau ada bambu yang patah atau kayu, aku bacoknya gitu. Nah, jadi repot kita nanti kalau seluruh petani di Indonesia ini mengklaim jangan gunakan tebasan seperti ini ya. Paham ya Gus ya, semoga paham. Dan salam hormatku buat seluruh para suhu. Nah, terus ini lagi aku mau jawab pelan-pelan ya, satu-satulah, aku gak kuat juga ini aja udah pagi. Nah Gus, tengok Gus matamu, tengok ya Gus, ini ke jam berapa Gus. Nah, ya Gus, tadi habis sholat sebentar, istirahat sempatlah ngeteh, aku langsung
video singkat ini. Ini untuk yang seduluranku yang bertanya, Bang, mainnya pelanin dikit ya nih, aku pelanin ya. Contoh putaran tuh. Sino ya, lur ya. Untuk di putaran yang itu mutarnya gimana, Bang? Nah, aku mutar gini. Ini samping, aku putar ke kanan ya. Kalau lurus gini. Nah, ini. Nah, jadi dia gini, ha. Jadi dia nih, ha, pelan lagi ya. Nih. Nah, ini ujung gila sudah mau sampai ke dalam badan. Ini aku putar lagi gini, lur. Pelan ya. Nah, makin pelan, jatuh, lur. Nah, lagi. Nah, jadi enggak. Kalau mau kusimpan langsung, putari. Ntar ya udah ya, kok gelap. Kok silau kali, lur. Maklum ya, lur. Handphonenya jadul. Jadi kalau mau simpan nah ini langsung. Nah ini. Kali lagi. Nah, kalau enggak kusimpan, ini langsung kuputar lagi. Nah. Ya, Lur. Terus di bawah ini aku putar gini. Nah. Aku tarik. Baru aku tebas lagi ya. Nah. Nah, sekali lagi. Nah. Tebas. Ini ya, pelan ya. Lempar golongnya. Nah, jangan disimpan. Lagi, lempar, putar, angkat, tebas. Lempar, putar, angkat, tebas. Makin pelan payah, lur. Tapi semoga paham ya, lur ya. Nah. 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 Jadi kalau sejalan dia lebih enak, lur. Nah. Nah, kalau pelan-pelan, kalau bahasa sini, bahasa kami bilangnya, gagap dia, lur. Nah. Bacok. Wah, burung elangnya udah mau minta makan tuh. Nah, jadi kalau sejalan, dia enak, lur. Jadi habis ini, nah, tarik. Nah, di sini, tarik. Udah gak apa-apa, Jun? Iya. Nah, itu ya, lur, satu teknik dulu. Nanti setelah ini bisa habis tebas, bisa sedulur. Nah, ini. Nah, jadi jangan langsung gini. Nih, nah. Nah, pelan ya. Jadi habis tebas, putar, taruh sini. Tebas lagi ke samping. Jadi kalau kameranya kecil, lur. Nah, ke samping sini. Anggap aja gini ya. Baru simpan. Nah, gitu ya, Kus ya. Jadi semoga kau ikhlas lah. Baliknya ke mana lagi? Kan udah gue bilang. Aku orang baru di silat, apalagi golok. Jadi aku mohon maaf kalau kau bilang aku ngambil semua gitu. Kalau negatif, kalau positif, aku ucapkan terima kasih ya, Gus. Kalau kita sudah, aku ucapkan hatur nuhun. Kalau Batak mau lihat teh, songon mendo, pamdo, Gus. Ah, gitu, Gus. Sekali lagi ya, satu, putar, angkat, tebas, dan ini bacok, simpan. Lagi ya, pelan-pelan. Ini, ah. Nah, baru simpan, tebas. Baru kalau mau simpan, tangannya pindah, jarinya. Nah. Oke, semoga seduluranku bisa paham dan mengerti. Tetap semangat intinya. Ingat lur, tetap jaga persaudaraan, jaga terus warisan budaya, warisan leluhur. Jangan mau diadu domba, karena nenek kita membangun negara ini dengan keringat dan darah. Ingat ya lur, jangan disia-siakan. Bila topik budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Amin.